sebuah kebesaran primer ini, bukan sembah sembarang sembah, sebuah cinta dari manusia. Toko punya bintang bintang sungai, pusat pelayu, tabulang. Kepada tuan-tuan dan tuannya yang baru sampai, kami ucapkan selamat datang. Siri mengaduk bintang menyembang, makan siri tidak menyenangkan, tapi tinggi nilainya di atas. Siri secari bintang segetok, gambar secupi, kapur segeti bintang dimakan. Di dalam jarano telah kami tuangkan, sebagai tato adat yang kami. Sudilah ironi, kami dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu beserta Ketua dan Pemimpin Kesatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu didampingi oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu. Saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kongko dengan ini resmi mengukuhkan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Kuat. Bekerja dengan jujur. Disiplin tanggung jawab adil dan amanah. Tiga. Mengutamakan pelayanan masyarakat. 4. Setia kawan dan bertanggung jawab terhadap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kakamulyo Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Zahdi Taher MSI beserta Ibu, yang saya hormati Bu Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu, Ibu Wasni, yang saya hormati Bapak Pemenang Kabupaten Bengkulu, Bapak Haji Widodo beserta jabat lingkungan menak Kabupaten Bengkulu,
Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak Kabupaten Kumuko, ini menyusul di datang karena mohon maaf ini karena kanwil dan kemana kita itu tabrakan acaranya. Karena hari ini kami Kabupaten Kumuko juga tadi ada acara pelatihan untuk membatik ya, membatik di Hotel Bumi Batuah. Sehingga tadi karena terus terang di Kabupaten Kumuko ini kita paling rendah vaksinasi seprovinsi dulu. Tapi syukur alhamdulillah beberapa belakangan ini berkat koordinasi ya, betul-betul kita bersama-sama bersinergi berkolaborasi meyakini masyarakat betapa pentingnya vaksinasi untuk tadi proteksi diri kita. Dengan adanya ini ya, syukur alhamdulillah kita turun ke level 2 dan sehingga kita bisa mengadakan acara untuk mengadakan pertemuan seperti saat ini. Di samping itu juga sesuai dengan tema saya lihat hari ini tadi kami juga bincang-bincang dengan Pak Kanwil bahwasannya modernisasi beragama ini tadi ya, modernisasi agama ini memang tadi terhubung dengan Pak Kanwil kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan belakang Pak Kanwil dan ini bertolak belakang sebenarnya apa yang maksud saya adalah bertolak belakang dengan akhlak ya, atau kebiasaan ya, kalau akhlak terlalu luas kebiasaan masyarakat Sunda. Nah, ini saya butuh betul bergandengan tangan dengan para tokoh-tokoh dari Kemenak kita ini. Bagaimanapun kita harus bersama-sama kembali berkolaborasi, bersinergi, memberikan keyakinan kepada masyarakat kita. Kenapa saya sampai bertolak belakang tadi? Dua malam yang lalu laut menghibahkan lahan 10.190 meter persegi untuk pembangunan madrasah di Air Rami. Terima kasih Bapak. Selanjutnya mohon Pak Bupati menyerahkan juga 1 hektar. Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan operasional masjid terdampak COVID-19 kepada Masjid Nurul Taqwa Desa Pondok Kandang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukongko. Hari ini kita launching ada 6 program inovasi kantor utama Kabupaten Mukoko. Yang pertama menghibah inspirasi, itu apa bentuk kegiatan itu? Memberikan bantuan ya pada lembaga keagamaan yang baru tumbuh, yang baru lahir. Yang kedua ada pesan santri, santren sadar lingkungan, terampil dan mandiri, menumbuhkan potensi ekonomi di pondok pesantren sesuai dengan agenda Menteri Agama kemandirian pondok pesantren. Kemudian gerakan menanam pohon cinta, gempita. Satu catin satu pohon. Tapi bukan sawit kan? Buah-buahan atau yang tanaman tua lah semacam itu ya. Kemudian namantap, madrasah menanam tanaman palawija. Jadi nanti madrasah lingkungan lahan yang ada dimanfaatkan untuk palawija. Kemudian BSI Bank Syariah Indonesia, ini mitra kita bekerjasama dengan BSI yang tetap bersama kita. Kemudian apa? Oh ya, BSI insya Allah ke depan sebelum kantor cabang yang diusahakan Kopati terwujud, ada outlet BSI itu layanan haji dan lainnya di BSI ini. Jadi nanti teman-teman Kemenak Kumuko untuk minjam dalam bank. Kredit bank itu penting. Ya. Berikutnya adalah Dharma Wanita Berbagi. Ini Dharma Wanita biasanya memanfaatkan hari Jumat atau Jumat Berkah. Ya, berbagi kepada masyarakat yang kurang beruntung, kurang mampu. Ada yang berobat dibantu, ada yang aspek tanam pangan yang kurang dibantu sesuai dengan kemampuan.
bantuan dari ibu-ibu dan wanita. Hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita launching program inovasi kantor kita agama Kabupaten Kumko tahun 2021, kreativitas tanpa batas, inovasi tanpa henti. Ya, ada guntingnya sebuah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Provinsi Bengkulu beserta Bapak Bupati Kabupaten Bengkulu yang telah meresmikan program inovasi yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu. Foto-foto. Ibu. Ini Pak, terkait dengan kunjungan kerja kita hari ini ke Kabupaten Kumko, apa nih Pak yang ingin kita sampaikan Pak? Terima kasih teman-teman media, sekali lagi terima kasih sekali dan teman-teman media di Kabupaten Kumko. Kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Kabupaten Bengkulu untuk sertakan Ketua Darmonita dengan para pejabat Kanwil hari ini 29 November 2021 di Kabupaten Kumko setelah 3 kabupaten yang sebelumnya yaitu Kepayang, Rejang Lebong, dan Mukuntara. Ini kunjungan kerja Kanwil yang keempat. Kunjungan kerja ini adalah agenda tahunan ke Kanwil. Tahun ini kunjungannya ada dua titik. Yang pertama jajaran ASN Kementerian Agama Kabupaten Mukumuko dan besok ke salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Mukumuko. Tepatnya pondok pesantren Miftahul Ulum di Penarik. Kita akan hadir di sana besok untuk bersama dengan keluarga besar pondok pesantren Miftahul Ulum. Apa intinya pertemuan atau kunjungan ini? Yang pertama adalah kita ingin memasyarakatkan istilah kami di Kementerian Agama, moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Yaitu memberikan pemahaman kepada jajaran ASN Kementerian Agama dan masyarakat umum bahwa perbedaan yang ada, baik suku, budaya, agama, dan segala macam, harus kita saling menghargai, saling menghormati, saling memahami, saling membanggakan satu dengan lainnya. Perbedaan itu bukan sumber perpecahan, tapi sumber persatuan. Perbedaan itu menjadi indah, perbedaan itu menjadi asik, perbedaan itu menjadi enak kalau dikelola dengan baik. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, perbedaan-perbedaan itu sumber perpecahan juga. Ini yang kita antisipasi jauh hari sebelumnya. Dengan demikian, dibutuhkan kolaborasi, kerjasama, sinergi antara Kak Kanwil, Kang Menak, dengan Pak Bupati, dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kejati, ya, semuanya ikut dalam rangka menjaga kemaslahatan keamanan masyarakat. Tadi Pak Bupati mengeluh kalau ekonomi sudah lumayan maju di Temu Muko, sejahtera. Masyarakat kita sudah cukup lumayan sejahtera dengan harga sawit yang cukup lumayan tinggi gitu kan. Yang jadi masalah sekarang dengan ekonomi sejahtera itu timbul efek yang baru, apa itu terjadinya kegaduhan di masyarakat, ada kasus-kasus moral dan asusila. Ini juga bagian tugas dari Kementerian Agama, bagaimana menanamkan nilai-nilai takwa dan nilai iman kepada masyarakat kita. Kak Kanwil sudah menyampaikan bahwasannya jajarannya siap nih mendukung program pemerintah Kabupaten Mukomuko. Nah, ini tanggapan kita seperti apa, Mas? Ya, tentu kita Kabupaten Mukomuko, pemerintah, dan daerah Kabupaten Mukomuko mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kanwil beserta jajarannya, baik pemerintah juga, anak Kabupaten Mukomuko. Bahwasannya apa yang telah beliau sampaikan tadi itulah pentingnya kita untuk membangun Kabupaten Mukomuko bukan hanya membangun fisik semata, tetapi juga membangun SDM, sumber daya manusia kita tadi, karena dengan kondisi perekonomian masyarakat kita hari ini cukup baik karena komoditi yang menurun, tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan yaitu pembangunan mental ya tadi, sumber daya kita, sumber daya manusia kita agar punya keimanan dan ketakwaan, karena inilah hal-hal menurut kami hari ini perlu kita kerjasama untuk memperbaiki hal itu semua, terutama kami menganggap Kemenak ini tadi menjadi ujung tombak untuk kita ke depan berkolaborasi, bekerjasama agar hal-hal yang sifat negatif ini dapat kita eliminasi, kita eliminir tahap demi tahap sesuai yang saya bicarakan dengan Pak Kapolres, tuanya kondisi hari ini kita ada hal-hal yang negatif dengan masyarakat kita yang bagaimana masyarakat yang harus kita ubah pola pikirnya. Oke, cukup Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, makasih. Kantor kita berada di KUS. Mungkin ya. Untuk lain-lain silakan jadi inovasi nanti ya. Sekarang hari ini dimulai dari teman-teman BSI. Terima kasih BSI ya. Foto dulu kita buat nih. Enggak lama nunggu kita foto.
pernah duduk menempat tangan sahabat yang berempat di aula. Bapak. Apa di sini atau di situ, Bapak? Di kalau ya. Ada situ kan? Ya, jalannya itu. Karena rencana ke depan itu di situ kan? Ya, ada ini kan jalan, Pak. Di sini ya, di sini enggak ada ya. Kita mengikuti tata kota ruang, ya kan? Positif. Kenapa enggak?